tren peranti boleh pakai merupakan satu tren yang sedang menuju ke puncaknya. Sekiranya tahun lepas kita telah mendengar mengenai produk khusus untuk visual seperti Sony HUD, Google Glass, pada Mobile World Congress 2014 ini kami berkesempatan untuk mencuba Mirama. Mirama merupakan satu kacamata pintar augmented reality yang memberikan maklumat asas dan boleh melaksanakan tugas-tugas ringkas. Kesemua arahan yang diberikan adalah melalui gerakan tangan serta jari. Antara gerakan tangan yang mampu dikesan termasuklah untuk menangkap gambar, mengesahkan suatu pilihan dan juga membatalkannya. Pengguna juga boleh menggunakan jari untuk menulis suatu mesej serta menangkap gambar. Melalui percubaan singkat, kami telah mencubanya untuk mengambil gambar dan menghantarnya kepada kenalan di dalam sistem serta membuat temu janji dengan rakan. Mirama juga mempunyai teknologi pengecaman wajah di mana maklumat yang ingin dihantar kepada rakan berhampiran boleh dilakukan semudah mengesan mukanya pada hadapan kacamata ini. Okay. Look great. Thank you. Okey, jadi saya dah cuba spek nama Mirama ni. Jadi macam nampak ada dua projection and then ada kamera ni. Dua kamera ni dalam bentuk 3D. So dia boleh detect kita punya gesture in real time. Macam swipe, good dan dia detect juga handwriting. Tapi dia tak boleh nak detect kalau macam ada benda gangguan yang di sebelah. Sebab tadi saya cuba macam angkat tangan kiri. Sebab ada Fitbit, dia ada problem sikit. Tapi nama bagus dan apa buat masa ni dia masih lagi dalam prototype, is it? Still in prototype. Yes, prototype. Any indication bila any indication when to sell? Well, you can buy this prototype now. Oh. So prototype ni dah boleh beli dah. Kalau nak beli where can we get? Yes. HTTP mira.ma. Jadi anda bersama saya Ikhwan Azri di Mobile World Congress Barcelona. Yosh.